Jam berapa coba saya lihat. Oke, jadi ini di Nusa Dua nih teman-teman ya. Di jalan bypass Nusa Dua menuju ke ITDC Nusa Dua Bali nih teman-teman. Jadi ini ogoh-ogoh terbesar sedang proses nih dirakit di sini ya. Ini kakinya ini di atas. Ini tangannya segini tangannya. Oh, besar sekali ini. Nah, ini kepalanya ini. Jadi ini jalan menuju ke ITDC Nusa Dua Bali ya. Gimana gimana? Ah. Nah, itu proses pengangkatan kaki juga yang di sebelah sana, teman-teman. Ini kepalanya nih. Oh, mau diproses taruh di sini. Jadi ini jalan menuju ke ITDC ya, di bypass Nusa Dua ditutup. Video ini diambil tanggal 20 nih teman-teman, 20 tengah malam ini. Dan bagaimana situasi di malam ini? Hey, anak ini. Oh, ramai sekali nih teman-teman. Antusias masyarakat yang nonton juga banyak sekali nih di sini. Jadi di depan kita ini kepalanya ini. Nah, itu ya yang menuju ke ITDC ditutup teman-teman ya.
ini ya, antusias masyarakat yang nonton juga banyak sekali di sini teman-teman. Gimana? Aman guys. Aman. Nanti nonton di mana nanti? Jangan lupa nonton di channelnya Sunrise Java. Oh siap. Ya. Ini sekarang kita di Nusa Dua ini. Nusa Dua guys. Ini kakinya besar sekali ya. Ini kira-kira berapa ini ya? Berapa meter? Ada 8 meter ya. Kakinya toh ya? Ya. Kakinya toh. Katanya semua itu 12 meter tingginya. 12 meter ya. Ini 8 meter badannya. Oh, badannya belum ya? Belum. Badannya enggak kelihatan nih kemana ini. Oh, masih di kepala aja sama tangan. Badan belum. Badannya masih proses. Nah itu jadi sampai ke sana, yang baru datang pun juga banyak teman-teman nih untuk melihat ini. Jadi terkenalnya ini ogogonya big size, salah satu ogogo terbesar nih di Bali. Mantep. Ini tangannya gede sekali. 6 meter ini. Tangannya 6 meter. Jadi ada genset juga di sini teman-teman. Nah ini ya, tangannya aja segini teman-teman. Ini tengah malam ya, ini sekarang jam berapa? Coba saya lihat sebentar. Oke, masih jam 12 kurang nih teman-teman. Jadi kenapa tengah malam ya? Karena memang biar nggak mengganggu ya jalannya. Karena ini jalannya ditutup nih teman-teman untuk arah ke Nusa Dua ke ITDC. Tapi masih tetap bisa ya melewati jalan Pratama nih kalau teman-teman mau melewati jalan ini. Dan di sini banyak sekali nih teman-teman. Dan ditunggu video fullnya ya nanti di YouTube. Ini masih proses, ini nunggu badannya teman-teman, badannya masih diambil. Jadi ini yang ada masih kaki ya, ini kaki sama dua tangan yang masih ada sama kepala.
Oh!